Kawan-kawan, ini saya sedang mampir ke tempat bulik saya, bulik Suki. Nah, bulik Suki, ceritakan apa yang bulik lakukan sehingga bulik menjadi lebih sehat dari sebelumnya. Ya, alhamdulillah, saya ini sebelumnya kan punya riwayat diabetes. Setelah saya menjalani ini dari Mas Gogos rutin, alhamdulillah semuanya normal. Cuman kok ini terus nafsu makannya itu ini apa semangat gitu. Oke. Tapi alhamdulillah sehat, alhamdulillah gitu. Oke. Nah, semuanya normal gitu. Lek, yang menjalani itu jalanin apa itu Lek? Apa pernapasan, apa meditasi, apa apa? Ya, pernapasan itu. Sendiri ya Lek, di rumah ya? Sendiri. Oke. Bangun tidur itu. Siap. Saya sudah salat subuh gitu. Siap, siap. Ya. Ada rapalan-rapalan enggak Lek? Ya bismillah aja. Oh, bismillah, ya, siap. Bismillah aja. Tapi rapalan dari saya enggak ada ya? Enggak ada. Bebas. Oke. Okay. Enggak ada. Enggak pakai srono-srono. Enggak, siap aja. Oke, membaik ya. Terus cita-citanya apa ini untuk melanjutkan biar sakitnya tuntas sembuh? Ya ini rutin menjalani ini. Siap. Ya pertama itu percaya sama Gusti Allah gitu aja. Siap. Nah, sekarang ini jalaninya berapa kira-kira rutin enggak atau berapa lama tiap sekali ini? Ya paling 20 menit lah paling lama gitu. Itu baru 20 menit, iya. Diabetes sudah membaik gitu iya. Ya, jadi... Tapi kan ini sudah berapa bulan gitu loh, jalanin rutin ini berapa bulan, terus ini akhir-akhir ini belum rutin lagi, karena ya cucu gitulah kalau bangun tidur. Keganggu cucu ya, siap. Nah, oke, harapan nah, Lek Suki buat orang-orang lain yang pada sakit ini apa sekarang? Harapan? Ya, insya Allah nanti mau tak sebarluaskan gitu. Siap, siap Le. Salam sehat sejahtera semua buat kita semua. Semuanya. Ya.